Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sebelum melihat video saya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, biar tambah semangat untuk membuat videonya. Selamat menyaksikan. Di video kali ini saya akan berbagi cara untuk memirror hatch. Pada kasusnya biasanya untuk mirror biasa, hatch itu tidak ikut termirror. Nah, di sini saya coba membandingkan mirror biasa dan dengan hatch yang ikut termirror. Pertama saya mencoba mirror biasa, blok dulu, mirror enter, tarik garis lurus. Nah, di sini si hatch tidak ikut termirror ya. Nah, saya akan mencoba ke kedua. Hatch ikut termirror. Mirror hatch, enter. Ketik 1, enter. Nah, kemudian kita blok objek. Mirror, enter. Tarik garis. No, enter. Nah, sekarang hatch ikut termirror. Nah, di sini hatch yang ikut termirror ini sudah aktif. Jadi bisa langsung saja menggunakan mirror enter, tarik garis atau cerminnya. Nah, untuk mengembalikan lagi, ketik mirror hatch enter 0. Nah, ini untuk menonaktifkan, enter. Sekarang kita mirror lagi, mirror enter, tarik garis, klik lepaskan, no enter. Nah, sudah kembali ke awal. Jadi mirror hatch 1 untuk aktif, mirror hatch 0 itu untuk menonaktifkan. Oke, sekian, semoga video bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, dan juga teman-teman bisa share. Terima kasih.